Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobirin, Ketua Umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta. Hadirnya Al-Azhar IBS di Karang Pandan Karanganyar ini, tentunya kita melanjutkan cita-cita dan tujuan para pendiri Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yaitu mendirikan atau membina pesantren-pesantren yang ada di sekitar agar mendidik putra-putrinya atau santri-santrinya atau pelajar-pelajarnya menjadi manusia yang mengambil bagian pembangunan di bidang akhlakul karimah. Yang kedua, menjadikan putra-putri atau alumni-alumninya menjadi alat negara baik negeri maupun swasta yang bersih dan tidak melakukan korupsi. Dan yang ketiga adalah menciptakan atau mendidik putra-putri kita agar mereka menjadi virus-virus kebaikan, menyebarkan kebaikan di lingkungannya masing-masing. Yang tentunya juga bagi masyarakat sekitar, semoga IBS ini bermanfaat dari aktivitas dan kegiatannya, juga tujuan dari santri-santri yang ada membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar, baik mempersiapkan berkah dunia dan juga berkah akhirat. Mari kita dukung lahirnya generasi-generasi muslim yang memiliki teknologi dan memiliki Qur'ani. Allahu Akbar.